Menyusuri jalanan sepanjang jalan di kota Bagan, Myanmar, tidak akan lepas dari pemandangan candi-candi tua yang berjejer di pinggiran jalan. Mulai dari yang besar dan megah sampai yang teronggok kecil di pojokan jalan. Kota Bagan mulai dibangun pada sebelum abad ke-10 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Kerajaan Pagan. Kerajaan ini adalah asal mula bangsa Burma, suku bangsa terbesar di Myanmar. Candi yang terkenal adalah Candi Tilominlo. Candi ini dibangun pada abad ke-13. Bangunannya tampak megah. Di dalam bangunan utama, terdapat patung Buddha sebagai tempat ibadah para pengikut ajaran Buddha. Di belakangnya terdapat kompleks candi sebagai bagian dari Candi Tilominlo. Di antara ribuan candi, ada satu pagoda terbesar, yaitu Pagoda Sue Zigon. Perbedaan mencolok pagoda dari candi adalah, pagoda dibangun dari emas. Selain pusat ibadah pengikut ajaran Buddha, kawasan Pagoda Sue Zigon merupakan pusat kota Bagan.